Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pimpinan cabang LDI Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kota Timur dapat mewujudkan korban sapi sebanyak 9 ekor. Alhamdulillah ini semua berkat mempersungguhnya para jamaah kita yang ada di pimpinan cabang Bengalon dalam hal mencari pahala yang sebesar-besarnya. Sehingga terwujudlah tiap tahun demi tahun meningkat. Nah, mengingat belum berakhirnya masalah COVID-19 ini, maka pimpinan cabang Bengalon LDI akan membagikan ke masing-masing rumah masyarakat. Jadi tidak ada pembagian langsung di lokasi, akan dibagikan oleh panitia ke masing-masing masyarakat. Mungkin itu yang bisa, karena mengingat protokol kesehatan ini kita harus juga laksanakan. Mungkin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia kurban yang ada di Bengalon, PCLDI Bengalon, maka persiapan untuk penjagaan malam ini hewan kurban yang ada di lingkungan PCLDI Bengalon. Kami berharap pada semua panitia bisa mendukung untuk kelancaran besok. Sekian dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi, kami dari Senkom Mitra Polri Kabupaten Kota Timur dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Adha 2021. Berhubung ini lagi PPKM Mikro ya di Kabupaten Kota Timur, kita melakukan pengamanan dan pemantauan protokol kesehatan bagi para jamaah sholat Idul Adha. Allah.